Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pertemuan kedua dalam materi sejarah Indonesia untuk kelas 11 IPS 2 dan sampai dengan 11 IPS 5. Kemarin sudah kita bahas bab 1 awal yaitu mengenai antara kolonialisme dan imperialisme ya. Nah, kita lanjut ke perburuan mutiara dari timur, sedikit sudah dibahas sampai dengan motivasi nafsu dan kejayaan Eropa sampai dengan petualangan penjelajahan dan perebutan hegemoni. Ini nanti kita akan bahas satu per satu. Kali ini kemarin kita sudah dibahas sedikit. Nah, dalam peta konsep, kolonialisme dan imperialisme ini bisa dilihat oleh anak-anakku semua, ya. Kolonialisme dan imperialisme kemarin secara garis besar sudah saya jelaskan mengapa bisa terjadinya ini, mengapa. Nah, itu bermula dari jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 sehingga mendorong perdagangan Eropa Barat menjadi tidak lancar. Karena apa? Karena kemarin sudah kita bahas bahwasannya Sultan Muhammad Al-Fatih menutup jalur perdagangan. Dalam peta konsep selanjutnya adalah 3G. Yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Atau Gold, Gospel, Glory. Sama saja. Nah ini. 3G ini menjadi, menjadi motivasi orang-orang Eropa untuk menjelajah dunia baru. Atau mencari dunia baru ke timur. Kenapa ke timur? Nah ini berkaitan dengan judul kita di awal tentang perburuan mutiara dari timur. Yang dimaksud dengan mutiara itu bukan mutiara dalam arti sebenarnya, tapi ini adalah kata kiasan. Mutiara adalah rempah-rempah yang ketika itu sangat digandrungi ataupun orang-orang Eropa sangat menyukai rempah-rempah. Sehingga rempah-rempah menjadi primadona di Eropa ketika itu. Nah ini, perburuan mutiara dari timur. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan perebutan hegemoni. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari Portugis, Spanyol, sehingga lahirnya perjanjian Saragoza dan perjanjian Tordesillas seperti apa. Portugis itu diawali dengan perintah dari Raja Manuel I. Ini nanti saya akan jelaskan satu-satu sehingga sampailah pada masa di mana POC berjaya di Nusantara ketika itu. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari uraian ini diharapkan kalian dapat melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia atau ke Nusantara. Kemudian yang kedua, menganalisis keserakahan dan kekejaman Kongsi Dagang. Kongsi Dagang itu apa saja? Ada yang namanya POC. Kemudian ada juga yang namanya EIC. Nah, itu. Inilah yang masyhur ketika itu, ya. POC dan EIC. Oke. Kemudian yang ketiga, menganalisis kezaliman penjajahan Belanda. Nah, ini Belanda ini sejak kedatangannya 1600 itu sangat luar biasa mengekspansi habis-habisan wilayah Nusantara. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai bangsa. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal kemarin di video sebelumnya, bahwasannya orang-orang Eropa itu menjajahnya dengan menggunakan sistem ekonomi. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya.
Nah, ini untuk jalur perdagangannya, bisa kalian semua lihat ya. Ini kemarin sudah saya bahas sampai di halaman 7, motivasi nafsu dan kejayaan Eropa. Kita bahas petualangan penjelajahan, bagaimana mereka bisa datang. Oke, kita selanjutnya ke halaman 10 tentang 3G. Nah, ini tujuan mereka terkait dengan 3G. Kalian mungkin pernah mendengar dulu ketika SMP maupun SD, ada yang disebut dengan Gold, Glory, Gospel. Ya. Pertama, Gold. Gold itu mengidentitaskan satu kejayaan, ya, atau kekayaan, sorry. Mengidentitaskan satu kekayaan, emas itu, ya. Dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lainnya yang sangat berharga. Itu berkaitan di antara poin 3G, yang pertama itu gold. Oke, next. Yang kedua itu adalah glory. Memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Ya, seperti kita tahu, setelah ditutupnya Konstantinopel, mereka mulai mengekspansi ke wilayah timur, selatan, dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena mereka mencari wilayah baru, jajahan baru, dunia baru. Ya, dengan awal mula untuk berdagang. Pada akhirnya Spanyol pergi ke arah barat, menemukan benua Amerika, kemudian Portugis ke arah timur, ya, sampailah di Kepulauan Nusantara, Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga ada Gospel, atau menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani, ya, ketika itu. Pada mulanya orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Pastor John, yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Nah, ini misi suci, ya, Gospel ini misi suci, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Okay. Next, mengenai ketiga jenis tujuan, Gold, Glory, dan Gospel, sebenarnya lebih dimiliki dan digelorakan oleh Portugis dan Spanyol. Ya. Nah, ini nanti ada sambungannya dengan Nusantara. Kenapa Portugis tidak diterima oleh para penduduk Nusantara dibandingkan dengan orang-orang Belanda? Ini karena ada kaitannya dengan Gospel ini, ya. Kalau Belanda itu tidak terlalu menonjolkan. Oke, kita lanjut yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah Portugis. Ini. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, sekarang terkenal dengan sebutan Portugal. Portugis itu wilayahnya atau negaranya Cristiano Ronaldo. Kemudian Raja Manuel I, ya, yaitu Raja Portugis, memanggil pelaut ulung bernama Vasco da Gama. Ini untuk mengekspedisi atau menjelajah samudra, mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Ini nanti Vasco da Gama ini akan berlabuh di Calcut, India. Mereka tidak menyadari bahwasannya wilayah India itu bukan penghasil rempah-rempah. Ya. Setelah beberapa tahun, barulah mereka sadar, sehingga baru mereka pergi ke Malaka.